Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan karin au unsa wa huwa mu'min wa huwa mu'minun falanu yannahu hayatan ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطانٌ على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى
Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladhi yulhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadha lisan wa hadha lisan Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada kesempatan puasa di minggu terakhir, di 10 hari terakhir ini, kita sekalian muslimin muslimat pasti diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali bisa makan sahur, kembali bisa menjalankan siam di siang harinya, menahan lapar, menahan haus, menahan dari rofas, menahan dari apa-apa yang membatalkan puasa. Semoga di etape terakhir ini, di lintasan terakhir ini, 10 hari terakhir ini, kita sukses, berhasil sampai nanti hari raya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, dan juga kita sekalian sebagai umat beliau, muslimin dan muslimat, yang kita sangat mengharapkan bisa berjumpa beliau, mendapatkan syafaat, pertolongan beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat dimanapun berada, kami dari KKG PAI Paranggubito mendapatkan judul pada kesempatan kurma kultum Ramadan ini adalah tentang merintis istana di kampung akhirat. Apa itu istana di kampung akhirat dan bagaimana kita bisa memperolehnya? Dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Man, barang siapa 'amila sholihan, beramal kebaikan, laki-laki ataupun perempuan, min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu, maka dengan serta merta, dengan akan bertahap sangat cepat, hayatan thayyibatan, akan diberikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berkualitas. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hayatan thayyibatan dimaknai sebagai hidup yang berkualitas, bukan hidup yang sia-sia, bahkan hidup yang tidak bermakna atau percuma. Hayatan thayyibatan, menurut As-Sa'di, hayatan thayyibatan disebut hasanah atau kebahagiaan di dua alam, hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Menurut Al-Baghawi, hasayatan to'ibatan dalam tafsirnya, ini adalah rezeki yang halal. Masyarakat muslimin dimanapun berada, saudaraku yang berbahagia, inilah apa yang bisa kita upayakan apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan merintis istana nanti di kampung akhirat. Pertama adalah kita beramal soleh. Perlu kita ingat, beramal soleh ini bisa dilaksanakan oleh siapapun, oleh orang beriman, orang Islam, ataupun orang yang non muslim sekalipun. Siapapun bisa beramal soleh, bisa bersedekah, bisa membantu dengan apa, harta, dengan tenaga, dengan pikiran, siapapun bisa. Ada syarat yang harus dimiliki oleh kita
sebagai syarat utamanya adalah bahwa mukminun ada landasan pondasi utama. Apabila kita amal soleh kita ini bisa mendapatkan imbalan yang serta merta dari Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang hayatan thayyibatan tadi, wahwa mukminun, harus kita menjadi orang yang beriman. Dan syukur alhamdulillah, ma'asyiral muslim sekalian, saudaraku sekalian, ini telah diberikan iman di dalam hati kita. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan hayatan thayyibatan di dunia saja, wala najiyannahum. Dalam ayat ini, wala najiyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kita nanti di akhirat akan diberikan pahala yang berlipat-lipat atas apa yang kita kerjakan, amal soleh yang dilandasi oleh iman percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya berbahagia ma'asyiral muslimin yarhamakumullah. Untuk itu, mari saya mengajak pada saudaraku dimanapun berada di Wonogiri dan sekitarnya, untuk bagaimana kita di era milenial sekarang ini kita mencoba untuk sekecil apapun beramal soleh dilandasi iman. Dalam hal bermedia sosial misalkan, kita harus bijak, tidak langsung share apapun berita yang kita terima. Kita filter dulu, kita pilih dulu, kita pilah dulu berita apa yang kiranya menjadikan teman kita bahagia, senang, terinspirasi. Nah itu kita baru boleh kita bagikan kepada teman kita, saudara kita dimanapun berada. Tapi ketika berita itu yang kita terima adalah berisi berita palsu, hoax, provokasi, menyebabkan panas di hati, menyebabkan permusuhan, perpecahan, maka jangan kita unggah, kita share lagi di media sosial kita. Ini termasuk amal soleh kita di era milenial. Amal soleh di dunia nyata kita banyak sekali. Kita tersenyum dalam wajah kita yang gembira, bertemu dengan saudara kita, saudara tetangga kita, bertemu dengan siapapun, ini juga amal soleh. Menyingkirkan duri di jalan, ini juga amal soleh. Banyak sekali amal soleh. Dan terpenting adalah dilandasi rasa iman percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan kita, kita hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Termasuk puasa ini juga amal soleh kita dalam rangka mengendalikan diri kita, dalam rangka mengendalikan nafsu kita, dalam rangka kita mendekatkan diri menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dimanapun berada, mari di penghujung bulan puasa ini kita perkuat lagi, kita niatkan lagi, kita ikhlaskan lagi amal soleh kita dengan berbuat baik, baik itu dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan media sosial kita, sehingga puasa kita jadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang bernilai, bermakna, mendekatkan diri kita, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, yang berkualitas, bernilai utama di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia sekalian. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Bila ada topik, kalau ada daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.